Umat Islam menyambut tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah dalam suasana meriah. Penuh inspirasi menghayati kisah penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kejayaan tokoh Ma'al Hijrah tahun ini. Orang ramai turut memberi respon positif mengenai sambutan itu. Rakyat tak ada perubahan, dia tidak ada kehidupan yang baru. So hijrah ni sebenarnya dia memberikan kita satu gambaran, kita perlu hidup dalam suasana yang baru seperti yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kehidupan yang baru di Madinah. Harapan saya sebagai rakyat Malaysia yang melihat Malaysia mengamalkan perpaduan agama yang baik dan juga moga Allah memberi kerahmatan dan keamanan kepada semua rakyat Malaysia, terutama yang beragama Islam, dan juga menguatkan perpaduan di dalam Malaysia, insyaAllah. Harapan saya untuk tahun ini, semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik untuk beramal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.